Dan ketika hamba bertobat kepada Allah, itu membuat Allah Subhanahu wa taala bergembira. Bahkan Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba daripada seorang hamba yang kehilangan sesuatu barang yang sangat berharga dalam dirinya, kemudian dia mendapatkannya kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallah asyaddu farhan bi taubati ahadikum min ahadikum bi dhalatihi idza wajadaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Allah lebih bergembira dengan taubatnya kita sebagai hamba Allah daripada seorang hamba yang bergembira dengan kehilangan sesuatu barang yang berharga dari dirinya, kemudian dia mendapatkannya kembali. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan dengan mengisahkan seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan yang panjang. Laki-laki ini membawa bekalnya di atas keledainya, bahan makanannya, bahan minumannya, semuanya dibawa dan diletakkan di atas keledainya. Ketika dia mengambil sejenak waktu untuk beristirahat, tiba-tiba keledainya pergi dan hilang entah kemana. Sibuklah laki-laki ini untuk kemudian mencari, karena semua bekalnya ada di atas keledai tersebut. Makanannya, minumannya, semuanya ada di tempat itu. Hingga akhirnya dia berputus asa. Dia kecapean, tidak mendapatkan keledainya dan bahan makanannya, bekalnya dalam perjalanan tersebut. Kembali dia karena kecapeannya, dia tertidur di bawah sebuah pohon. Dan ketika dia terkagetkan, dia mendapatkan keledainya beserta seluruh bekalnya berada di sisinya. Maka dia berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking gembiranya dia, sampai-sampai dia salah dalam berucap dan bersyukur kepada Allah. Laki-laki ini mengatakan, "Allahumma innaka 'abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, Engkau benar-benar adalah hamba-Ku dan aku adalah Rabb-Mu. Aku adalah Tuhan-Mu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhta'a min syiddatil farah." Laki-laki ini salah, keliru dalam berucap, saking gembiranya dia menemukan sesuatu yang hilang dari dirinya. Itu pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih bergembira daripada keadaan laki-laki yang seperti ini. Allah lebih bergembira dengan taubatnya kita ketika kita terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan, kemudian kita kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.